Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk dam Toyota Dina bekas murah dengan harga terendah mulai dari 50 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Toyota Dina tahun 2000, lokasi Ciamis, dan harga yang ditawarkan 55 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Toyota Dina tahun 2005, lokasi Bogor, dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Dina tahun 2005, lokasi Tasikmalaya, dan harga yang ditawarkan 95 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Toyota Dina tahun 2008, lokasi Banten, dan harga yang ditawarkan 115 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Toyota Dina tahun 2009, lokasi Karawang, dan harga yang ditawarkan 140 juta rupiah.
yang nomor 6 ada Toyota Dina tahun 2008, lokasi Tangerang, dan harga yang ditawarkan 150 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Toyota Dina tahun 2013, lokasi Pringsewu, dan harga yang ditawarkan 160 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Toyota Dina tahun 2013, lokasi Kabupaten Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 195 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.